Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel RF2Gamers. Di video kali ini saya akan memberikan teman-teman sebuah tutorial cara menginstal smoke patch untuk game PES 2017. Bagi teman-teman yang memiliki PES 2017 dan ingin menginstal smoke patch, tonton video ini sampai habis. Baiklah, mari kita langsung menuju ke tutorialnya. Pertama-tama teman-teman pergi ke website smoke patchnya dulu. Nanti linknya akan saya taruh di bawah deskripsi video ini. Setelah teman-teman telah masuk ke websitenya ini, teman-teman tinggal scroll ke bawah, lalu nanti akan ada tulisan download link. Itu teman-teman klik. Setelah diklik nanti akan ada part 1, part 2 dan juga update-nya ya. Saya akan memberi tahu teman-teman cara mendownloadnya bagi yang belum tahu ya. Oke, pertama-tama kita klik media fire ini ya. Lalu nanti kita akan dialihkan ke tab baru ya. Lalu teman-teman ke bawah, lalu nanti akan ada tulisan free access with ads. Itu teman-teman klik. Setelah itu nanti akan ada discover article. Itu teman-teman klik ya. Setelah itu teman-teman tunggu 10 detik. Setelah tunggu 10 detik, ini teman-teman tinggal close saja. Setelah itu klik continue. Lalu nanti akan kita akan dialihkan lagi ke tab baru. Dan ini dia downloadannya. Teman-teman download ya part 1 sama part 2-nya. Dan juga teman-teman download yang update-annya ya. Nanti hasilnya menjadi seperti ini. Oke, nanti hasilnya menjadi seperti ini ya. Ada yang part 1 dan part 2 dan juga ada yang update-nya ya. Yang versi 17.3.5. Pertama-tama teman-teman ingin mengekstrak yang part 1 dan part 2 ya. Teman-teman ekstrak secara bersamaan ya. Lalu nanti ekstrak yang versi 17.3.5. Setelah itu kita akan menginstal yang versi 3.2 dulu. 17.3.2 ini. Teman-teman masuk ke foldernya, lalu nanti akan ada installernya. Ini teman-teman tinggal buka. Dan di sini karena saya menggunakan PES 2017 yang CPY, jadi saya pilih yang non Steam game. Dan di sini teman-teman pilih ingin menginstal smoke patchnya itu di tempat teman-teman menginstal game PES 2017 kalian. Seperti di sini saya menginstalnya itu di local disk E, lalu di folder bola, lalu di folder lagi ini Pro Evolution Soccer 2017. Letak game PES 2017 saya ada di sana. Oke, setelah itu klik next aja. Lalu tunggu proses instalasinya selesai. Oke, selesai. Dan ini kalau misalkan teman-teman selesai ini, kalau Chrome-nya kebuka, itu tinggal close aja. Oke, setelah itu kita akan menginstal update-annya. Teman-teman buka, lalu klik next. Dan ini sama ya prosesnya seperti yang tadi. Ini teman-teman ingin menginstalnya di tempat teman-teman menginstal gamenya. Seperti ini saya di local disk E, bola, lalu Pro Soccer Evolution. Ini Pro Evolution Soccer 2017. Lalu klik next. Dan tunggu instalasinya selesai. Dan setelah selesai ini, kalau Chrome-nya kebuka ini tinggal close aja. Oke, setelah itu kita akan pergi ke ini ya, lokasi filenya ini, klik kanan, lalu open file location, dan seperti ini ya, kalau penginstalan patchnya itu berhasil ya, atau sukses ya. Lalu kita akan pergi ke ini folder download, dan di sini kita bisa lihat ini, ada version ini, kita klik, nah ini dia, versi 17.3.5. ini tandanya kalau kita berhasil menginstal smoke patchnya. Kalau berhasil menginstal smoke patchnya seharusnya seperti ini ya, di dalam folder game kalian. Dan setelah itu kita akan buka DP Files Generator yang untuk PES 2017. Kita buka. Dan ini teman-teman centang, lalu ini urutkan seperti yang ada di video ya. Ini dia, dari atas sampai bawah itu diurutkan ya, seperti yang di video, supaya itu ketika mainnya itu patchnya berjalan dengan itu ya, lancar.
Oke, setelah diatur ini, setelah diurutkan, tinggal klik generate dpvalues.bin. Oke, setelah itu tinggal close aja. Oke, sampai di sini dulu videonya kali ini. Bagi teman-teman yang memiliki saran untuk video selanjutnya, bisa komen di bawah video ini. Dan juga bagi teman-teman yang belum klik tombol like dan subscribe-nya, buruan dong diklik dulu tombolnya, karena itu akan membantu saya sekali. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya.